Polisi membubarkan aksi geng motor di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Geng motor ini kerap melakukan balap liar dan ugal-ugalan serta meresahkan warga. Polisi menyergap dan menangkap 10 orang yang terlibat aksi balapan. Polisi melepaskan tembakan. Sesaat geng motor ini lari tunggang-langgang. Aparat kepolisian membubarkan aksi geng motor di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Geng motor ini kerap melakukan balap liar dan ugal-ugalan serta meresahkan warga. Polisi menyergap dan menangkap 10 orang yang terlibat aksi balapan. Polisi juga menyita 5 motor dan 4 sepeda yang telah dimodifikasi tanpa dilengkapi dokumen resmi. Menggunakan sepeda motor maupun sepeda yang informasinya adalah melakukan balapan, ini sudah balapannya sudah beda ya. Kemungkinan juga mereka mungkin sudah ada yang koordinir. Jadi untuk memberikan efek jera, sebelumnya para remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan dengan memanggil para orang tua mereka. Mereka juga diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi aksi balap liar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.